Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Tri Setyoningsih. Hai bunda-bunda dan hai teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Oh iya, soal kegiatan aku hari ini lagi ya. Ini tuh aku sekitar jam 10 sama Pak Su sama si adik pergi ke Bank BRI ya. Mau majekin sepeda gitu ya. Dan ini udah selesai, si adik mau minta permen tapi nggak jadi beli ya, soalnya dia minta lagi mainan apa dek namanya, anjing-anjingan. Jadi kita beli mainan anjing-anjingan aja, nggak jadi beli permen ya, karena permen itu nanti giginya makin hari makin ompong lagi, makin tipis lagi. Jadi kita putuskan nggak beli permen. Ini kita masuk ke pasarnya ya, kita mau beli mainan, kita mau cari mainan. Udah lama ya dia minta mainan ini dan baru dibeliin hari ini, karena sekalian ya sama majikin itu motornya, motor matiknya. Kalau yang motor yang satunya dibiarin mati karena dibuat, cuma dibuat jualan aja, di, kan jualannya juga nggak ke kota gitu ya, cuma di desa-desa gitu. Dan banyak boneka boba yang gede-gede banget ya di sana. Dan adik kembarnya juga udah beli boneka boba ya, tapi yang kecil ya adik ya. Ya bilang iya. Ini kita pilih-pilih. Aku nggak tahu bonekanya gedean. Gak tahu bonekanya yang mana? Gak tahu. Tuh ada sandal-sandal juga, jadi cantik ya. Nah. Boneka bobanya banyak sekali, memang sekarang lagi viral ya boneka boba ini. Kita nemuin di sini adik ya, itu ada pandanya juga, tapi adik mintanya yang anjing. Anjingnya lucu, warnanya pink. Harganya itu kalau nawar itu 45 kemarin ya, aku tawar 35, nggak tahu ya kemahalan atau enggak. Yang jelas sama penjualnya langsung dikasih gitu aja. Jadi mungkin memang udah harganya atau kemahalan, aku nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi aku jagoin tapi nggak ada ya. Selain boneka, banyak aksesoris juga ya di sana ya. Mainan, aksesoris. Ada cincin, kalung, gelang, dan ada kalung kayak kalung emas gitu ya. Dan ada juga seperti bedak-bedak gitu ya, kosmetik gitu. Ini bocil ngikut aja ya. Akhirnya kita beli yang anjing, walaupun agak rusak sedikit ya lemnya itu, nggak lengket lagi. Jadi nanti kita lem di rumah. Soalnya yang paling cantik cuma ini, lainnya ada panda tapi nggak begitu cantik pandanya. Oke teman-teman, ikutin terus kegiatan kami hari ini. Jangan di skip-skip ya, tonton sampai habis. Kita ajak jalan-jalan online ke Pasar Dampit. Ada yang tahu nggak Pasar Dampit? Komen ya di bawah ya. Kalau untuk teman-teman yang di daerah Malang sini mungkin tahu ya Pasar Dampit ya. Kita bayarnya di lain toko ya, ternyata tokonya masih milik, pemiliknya masih sama, cuma beda apa namanya ya, beda blok aja gitu ya. Dan adik girang banget ya, sudah dapat boneka. Maaf ya teman-teman, suara aslinya itu aku matiin karena di pasar kan banyak ya yang apa lagi putar musik-musik gitu, takut kena copyright ya, takut kena hak cipta gitu. Jadi males kalau mau bikin, nanti malah bisu jadinya ya.
Oke, ini sudah selesai beli bonekanya. Aku mau beli ikan ya teman-teman, cuma beli ikan aja. Setelah itu kita mau makan bakso dan pulang. Kakak nggak ikut ya, karena kakak lagi sekolah. Ini kita join ya, yang pegang HP-nya Pak Su. Dan sekarang aku yang divideoin. Kenapa bajunya sama dengan video aku yang kemarin? Karena setelah bersih-bersih itu memang aku pergi ke pasar. Jadi ya seperti ini ya, masih pakai baju yang sama. Di sini aku tawar-tawar ikan, tapi nggak bisa ditawar ya ternyata. Jadi ya udah aku beli yang harga 10.000 dapat sebesek gitu, aku beli 2. Dan baunya itu enak ya, aku suka kalau milih-milih ikan seperti ini aku cium-ciumin gitu. Karena baunya itu sedap menurut aku ya. Ternyata rok aku kecantol ya teman-teman ya. Ribet banget ya kalau pakai baju gini, baju panjang gini ribet. Biasanya kalau pakai celana gitu kan enak. Oke, udah selesai. Sekarang kita mau turun ke bawah. Kita mau makan bakso ya. Oke, ini nungguin baksonya ya. Dan ini gak makan bakso. Ini sudah di pertengahan gitu ya, baru kerekor. Jadinya sudah tinggal separuh baksonya.
jadi dia gak mau makan bakso, cuma di apa sendok pakai sedotan aja ya, dia gak mau pakai garpu ya, dan dia cuma habis dua aja, katanya udah kenyang padahal belum makan. Oke teman-teman, ini udah selesai makan baksonya dan udah habis ya. Sekarang kita mau berjalan pulang. Oke, ini tinggal nunggu ayah ya. Ayah masih ngambil sepeda motornya dan si dedek masih lihat sana lihat sini. Nggak tahu mau minta apa lagi, tapi udah aku panggil, keburu minta lagi ya. Dan sekarang kita mau pulang ya teman-teman. Terima kasih teman-teman dan bunda-bunda semua yang udah mengikuti video aku sampai selesai. Oke teman-teman dan bunda-bunda semua, sampai sini dulu video dari aku. Semoga menghibur kalian. Dan bagi teman-teman dan bunda-bunda semua yang baru nemuin channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan tinggalin juga jejak di kolom komentar ya bunda-bunda dan teman-teman semua, agar aku bisa berkunjung ke channel kalian. Aku berkunjungnya nunggu aman ya, 3-4 hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. See you, bye bye.